I know we lost touch, but I'm still here. We were young, we were kids. Pelatih Tanzania, Hemed Sulaiman, mengakui bahwa timnas Indonesia dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Hal ini disampaikan langsung oleh Hemed Sulaiman setelah laga uji coba melawan timnas Indonesia. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Madya, Jakarta, Minggu tanggal 2 Juni. Pada kesempatan ini, Tanzania berhasil menahan imbang timnas Indonesia dengan skor 0-0. Hemed Sulaiman menilai hasil tersebut merupakan hasil yang adil bagi kedua tim. Menurutnya, timnas dan timnas Indonesia sama-sama menunjukkan permainan menyerang dan bertahan yang baik. Lebih lanjut, Hemed Sulaiman memberikan pujiannya kepada timnas Indonesia. Ia berpendapat bahwa tim asuhan Shin Tae-yong bermain secara terorganisir. Setelah laga, Hemed Sulaiman juga diminta untuk memberikan tanggapan terkait siapa pemain timnas Indonesia yang memiliki kualitas. Hemed Sulaiman mengaku ada beberapa pemain. Namun, Hemed Sulaiman tak mengungkapkan identitas pemain yang ia maksud. Sementara itu, timnas Indonesia selanjutnya bakal menghadapi Irak. Pertandingan ini dijadwalkan terlaksana di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta tanggal 6 Juni. Ini merupakan laga lanjutan Grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coming from, you cared about me.